jenenge wong fekeh. Iku fekeh yo tasawuf. Kowe ra iso pepeng rasa melarat secara fekeh terus kowe ra zakat, goblok atus atine. Wong donya potensi nggu. Kowe kudu zakat nang ben suci. Ya kan mesti sithik. Misalnya zakat 3% setengah atau 10% atau 1/20 gitu. Kemungkinan zakat kan usur, usul usur, rubul usur. Kan hanya potensi 3. Wes tak takno sing rubul usur wes sing ringan. Tiap 1.000 berarti piro? Rp250 kan? Nggih to nggih. Kan 1.000 iku usure 10.000. Ya, isun usure 2.000. 2.000 setengah. Berarti nak tukang parkir untuk di 200.000 kan mau zakat 5.000, nah. Cacit yatim 5.000 kan zakat rafia, zakat rafia. Yang penting pangerten, adek ini mageri menutup. Terus rafia bisa jadi digel rokokan. Semua bisa nyentai yang parkir, mau jauh tapi mau parkir atau sentak, pak ini nanggala uang. Marah nyentai uang. Ben wis mikir. Kowe dagangan ning Malioboro utawa ning pasar to. Angger sing biasa mbok goni atus koyo wekmu. Liyane kan ora oleh. Lah kowe iso koyo wekmu atas nama opo? Tuku ora nyora. Mo alasane? Biasa. Sekulino ning kene yo wekku. Lah mlane ngendikane Qur'an iki wong apik ku alladzina yunfikuna fis-sarra wa dhurra. Dadi kulo suwon sing biasa dagangan ngoten sing biasa parkir siapa. Wong 2% setengah. Piye-piye meskipun kita melarat, dunia kita ya tetap rawan. Rawan apa? Pemenang ya ini wong melarat kan tambah dosa gede. Salah wong juga, dadi sak miliar. Salam tempel mbek kula 2 juta. Iku akeh halal. Perkara ini duit ra kanggo. Wonten kiai sok nyai ini wong melarat. Ini kisah nyata. Kiai tenan kula, kula nyai ini wong melarat-melarat. Angine wong sugih iku wis rawan to mak. Kuwi ngene wong larep dal tak ajak. Malah dosane gedhe kowe mek aku. Lah kok sak iku malah mencekik. Mergo wong mlarat ngekeki kowe beras tak kilo iku rawan beras jatah anake. Nah atuk wong sugih ngekeki dhek aku 1 juta kadang dhuwit ra kanggo dhuwit sak miliar. Ki tau salam tempel mlarat kira. Nate 10.000 iku dhuwit jatah blonjo mlarat 10.000 berarti. Astagfirullah. Kuwi luwih ngeri. Ngeri di entuk dhuwit wong mlarat wong sugih. Rawan kau mau melarat, saya salam itu melarat rugi nasi pangan. 10.000 ya rasanya. Kau nggak pernah naik isu era sekolah. Mereka rasa uang saku. Ngeri tor. Iku siri, nih kena opor Rasulullah api api uang beu pikir. Tapi Nabi akrab ya Abu Bakar Abu Usman. Mereka Nabi ku kalu dahar dunia Abu Bakar Sayyidina Usman. Mereka mesti duit lu iya. Orang orang ceritain Nabi jual duit gila lah bule. Wah itu duit blonjo itu bahaya. Paham? Artinya kan niat ini komunitas wong larat salami tempel itu potensi haram bukalah. Haram berat perkara ini jatah apa? Jatah nyawa no. Melani ku melani, wong nak kepegian ni, wong atine atos. Ketasau kem jadi goblok. Mergo sok tasau, wong mau niat ini komunitas miskin. Akhirnya salam tempel eko wong miskin jatah blonjo. Faham paham ya? Percaya aku orang. Loh ya tak wari ngaji kala yo mulai mensapiin aku jago wa hadza qasin lam yatuq qulhu tuq wa hadza jahulun kaifa yujalian sok. Ing kula gadah kitab Diwan Syafi'i. Syair-syair Imam Syafi'i tentang kearifan. Di antara sing kula apali ngene iki. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wa iyyaka ansahu. Ning donya ana wong loro kok nak gak faqihan ya sufiyan. Fakun dari sawahida, kau jauh geman dari fakih pak atau dari sufi. Nah iso ya, kau fakih ya sufi. Nah orang ada orang kafe ngel ngel lawang. Kau kau itu bener, kau pol bener, kau sanggup wong pinter, pilihan lu, jos. Mereka dari masa ini fakun dari sawahida, fakihan wa sufian fakun dari sawahida. Kau jauh dari salah sih. Kau semua wahyu yang ada di ketenan. Pak ini wahaku wahyu yang akan sohuan sohuan nasihati. Nak ngenyek wong fakir, padahal Imam Syafi'i itu presiden fakir. Wa hadza qasin lam yazuq qalbuhu tuqa. Iki wong sing atine atos. Atine ora takwa blas. Lam yazuq gak ngicipi takwa blas. Tapi nak komentar wong tasawuf, wa hadza jahulun. Iki cek gobloke ra keren. Jahil lu lumayan, jahul goblok banget. Kan ada kiai melarat, terus di komunitas melarat kok. Mau kancanan sugih. Akhirnya kadang utang-utangan antara melarat.
Lah kadang si utangno malah duit SPP. Nah wong suka utangno kowe duit rakan gue, tapi nak ngelarat. Lan kula aku utang Mustofa yang mikir tenan jatah ngirimi anake kok diutang aku malah mari sereten tok. Ora awan kan. Sana aku utang berat kan, aku utang ibras orang gitu. Baru sangi kru kabar, isu ibu jadi cuar cawer kak masa. Bayang nong suke, wong dia alpa, sombong, wes sombong lah. Yang kedua aku 1 juta, kok ada? Di parkir gus, kalau sedina aku parkir ping 5, ping kota, sak parkiran 10.000, berarti nak pindah 5 toko, 50.000, berarti nak sak ulang 1.5 juta. Lah wong suke salam template wong kiai 1 juta berarti duit parkir. Wah, ya toh. Wong suke ning Jakarta. Sedina kan kelayapan ping 5 para banget wis toh. Wis dinovalan toh. Kelayapan ping 5 nak parkire 10.000. 50.000. Iku nak ping 5, lah nak ping 7. 70.000. Ping sak wulan. 1.5 juta. Terus bareng salam template piye mau 1 juta yang mlentene karo ngono duit parkir. Tapi luwih gampang halal. Dibang duit SPP mbek blonjong. Lha iku sirine, itu hibati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah nabi ku wayu fitri fuqara. Tapi wong roh kabeh donature nabi ku Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Abdurrahman bin Auf. Mergo wong sugih nak ngegeki mesti duwe ora kanggo ning keluar gane. Disebut yasalu nakamadza yunfiqu. Qulil afu. Afu kul al af. Utahe sing oleh mbok infakno iku sing luweh saka kebutuhan. Paham nggih? Lain darani apa ya aku apan barang sing luwi ya. Lah kowe ora tau luwe. Mulane ora usah napa kok. Tapi aja ngerasa donyam suci. Piye-piye kowe melarat hasilem ya kok rafia mau. Lah iya to kan misale wong ora duwe ning pasar, mau nggawa sak. Apa dagangan kan. Pasar wae wong akeh anggere digoni sake kudu wae wong liya ora oleh manggon. Yo halal, kula lah ge seneng. Lho kula lah ana manggon yo ora oleh piye wis biasa wong iku ben wae wong iki. Tapi nang rasa wae atau atas nama apa wong ora melok tuku. Bayar sewa yo ora gelem. Acara kula ge tetep zakat mawon. Wong 2% istilah teh. Kaya anu Quran apa alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Dadi tak warai iku. Nek cara fikih wong wajib sedekah ngenteni sugih. Dene cara Quran mboten marat nek sugih kena ben sedekah yo. Jadi besar roh, wadah roh itu waktu sing orang lain. Mau saya kisahkan mila, jadi orang pekeh atau jadi orang tasawuf, tasawuf, bodoh, rata tahu bodoh, tak pekeh atau suara kabeh wujud, jora atos, jora bodoh, jora tanpa identitas. Terus kalau warai gitu, terus buang itu ojo manut ulama sito, ujo manut ulama. Maka cara pandang ulama itu banyak. Kalau bolak-balik cerita tentang budi-budi, Syaqiq al-Balkhi itu sing alim. Tapi wong sealim-alime wong tetap alim guru. Jadi masyhur. Ini iwas ini pedagang kaya raya. Baru ini diulang tasawuf, terus milih tasawuf. Padahal zaman dagang ini donatur santri. Sering ngekei duit pondok, ngekei duit santri. Gara-gara ini tasawuf itu roh. Ini padang pasir, ada burung itu patah sayapnya. Bareng patah sayapnya itu terus manuk-manuk dia makani burung itu. Akhirnya walhasil burung yang patah sayapnya itu tidak kelaparan. Delalah ditegdir dipakani kancan-kancan. Ini matur gurune. Ya Ustaz, saya akan berhenti jadi orang kaya, jadi donatur. Kulo tawakal rezeki kau pengiran. Karena saya melihat kenyataan tadi. Guru ini gue ngakak-ngakak. Blok, blok, blok. Anut kok sing dipakani. Anut sing makani gak kena. Sadar. Jadi al-yadul ulya, turun minal hadis sebelah. Kan lucu kan, dia kok milih posisi anut manuk sing dipakani. Tapi aku delok kenyataan ngono kok terus anut sing dipakani. Anut sing makani gak kena. Wong ada dulu ya, firman Allah di sini. Pak Guru rasa kemarin. Kadang kita sebagai murid itu salah pandang. Kita melihat itibar, melihat yang dipakani. Guru kita yang punya kearifan yang ngelapo ke niru sing dipakani. Kok gak niru sing dipakani?